Halo guys, selamat datang kembali di channel gua ya guys ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga lu semua pada sehat ya teman-teman gua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau dilihat dari kilas flashback, lawan gua itu semakin hari semakin tinggi levelnya ya guys ya. Entah itu level, gameplay, sama CCP. Nah, yang menjadi masalah di gue itu adalah selama ini gue itu ketemu player CCP-nya selalu mentok, banyak yang mentok, guys. Contohnya nggak jauh-jauh tuh kayak kemarin Bang David CCP-nya 100. Artinya gue harus bisa mengimbangi nih, guys. So, di video kali ini gue akan coba naikkan CCP gue ya guys ya, karena kebetulan tadi udah hubungin warung BP juga, seller at ball pool termurah dan terpercaya seantero Indonesia ya guys. Wow. Oke, langsung aja guys, box kolektor. Tapi oh iya, sebelum gua buka, gua mau kasih tahu dulu buat yang baru bermain. CCP itu menunya ada di Q. Pojok kanan atas lu perhatiin ada warna merah, logo kembali, tanda seru, sama collection power. Jadi CCP itu adalah Q collection power. Di sini itu semakin tinggi nilai CCP, maka pukulan juga jadi semakin lembut ya guys ya. Kayak bolu kali ya, lembut, pokoknya renyah dah, pokoknya enak deh. Bisa melayang-melayang katanya juga. Nah, kebetulan CCP gua saat ini mau menyentuh angka atau level 77. Dimana untuk setiap CCP yang lu naikkan, nanti setiap satu level akan ada rewardnya. Sayangnya ini udah gua klaim sehingga udah nggak bisa lagi nih ngelihat isinya. Nah, saat ini level gua di CCP 76 ya guys ya. Emerald 2 hijau. Oke. So, langsung ke box kolektornya ya guys ya. Pertama gua klaim dulu. Please wait. Oke. Last Judgment Q. Cakep. Knave of Clubs Q. Mantap. Wow. Kayaknya suaranya kegedean, gua kecilin dulu ya guys ya. Gedean ini suaranya. Nah, ini dia. Warlock. Hidden Hieroglyph. Again. Lagi, kalau bahasa sononya lagi. Oke, dapat kepingan Q 11. Last Judgment Q. Sparkler. Q kembang api ini guys. Sparkler. Mundas. Oh, ini yang kemarin di event waktu bulan puasa nih. Gue belum mentok sih emang. Arcanist. White Shark. Waduh, hiu putih. Lanjut. Alloy. Cakep nih. Statnya bagus tuh, guys. High Voltage.
Hati-hati kena setrum ya guys ya. Very nice. Good choy. Dapat 100 tuh CCP 100. Primal Crocodile. Wih. Lumayan 75 bisa itu ya guys. Up CCP. Prismatic. Oke. Okay. Q-nya kalau di kolektor itu tulisannya promo ya guys ya. Wow. Again. Bon. Horror. Cakep. Lumayan buat upgrade ya guys. Pecoy. Nice. Buaya. Samurai, cakep sekali statnya. Arcade combo Q. Frost Fanatic. Oh, ini statnya cakep-cakep nih, guys. Holotech. Knife of Clubs Q. Cakep. Terus yang banyak mini clip yang banyak. Mentok. First Commander. Lagi, lagi, lagi. Ya, dapat 75, lumayan. Quantum. Cakep sekali. Fiery Orange Q. Cyberspace Q. Decay Leech Q. Lagi, lagi, lagi. Cakep. Cakep. Mundas, cakep. Doomsday, cakep. Vengeful. Kayak penyihir ya gue ya jadinya ya. Lagi, lagi. Demon. Nef. Spectral. Plane Reflection. Liberator. Tuh kayak plasma ya guys ya. Come at me bro. Lagi, lagi. Oh udah ya. Oke, okay, now. Now, sekarang saatnya gue up dulu nih guys. Gue up dulu, nanti kira-kira CCP gue naik ke berapa ya? Terlubang. Gue up ini dulu. Cakep. Cakep. 75. Tiap kali di up, kalau Q Prom itu 75. Cakep. Dan enaknya lagi kalau Q promo itu nggak ada biaya upgrade ya guys. Biaya upgrade-nya 0 coin alias 0 coin. Alright, alright. Cyberspace. Tadi berapa Q itu ya? Banyak sih. Kalau lu perhatiin banyak itu, guys. Cakep. Spectral. Very good.
Fish. High voltage. Cue tegangan tinggi nih, guys. Nav of club cue. Kira-kira sampai nggak ya? Sampai 78 gitu. Tadi kan sedikit tuh udah naik juga ke 77. Oh, belum ya, ternyata belum ya. Ternyata belum. It's fine, it's okay, it's fine, it's okay. Jadi dari sekali pembelian gua di warung BP seharga 75, lu kan dapat 8 Q collector box. Gua bisa hampir dapat naikin 1 CCP ya, guys. Itu karena gua pertama kali buka box collector nih, guys. Oke, gua collect dulu. Continue. Dan isi Q-nya juga tadi cakep-cakep sih. Mungkin dari lu semua ada yang miss, ada yang lu pengen banget Q-nya kayak Devil Q segala macem, bla 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 bla. Cuma sayangnya gue belum dapat ya, guys ya. Mungkin nanti di next pembelian. Jadi kesimpulannya, dengan sekali pembelian seharga 75.000 dan dapat 8 box kolektor, minimal 1 CCP bisa lu up ya, guys ya. Kalau di seller lain gua enggak tahu deh. Kemungkinan besar sih harganya di atas 100 bahkan 150.000 ya, kemungkinan. Karena yang gua tahu seller gua ini, warung BP ini adalah seller yang paling murah ya, guys ya. Jadi buat elu yang lagi pengen naikin CCP sampai mentok, so tunggu apa lagi? Hubungi warung BP, guys. Nomor WhatsApp di deskripsi ya, guys ya. Oke. Sampai sini dulu video gua hari ini. Hari ini gua enggak main, hanya mau naikin CCP tadi 76 ke 77. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mampir, yang udah komen. Bantu komen apa aja di bawah kalau lu pengen tahu terkait dengan warung BP. Ada di deskripsi ya, guys ya, nomor WhatsApp-nya. Lu bisa langsung WhatsApp. Cek aja. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya ya, guys. Bye.